Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan pergi ke bengkel AC ya. Kenapa saya pergi ke bengkel AC? Ya, ini adalah AC mobil ya, bukan AC rumahan yang saya akan kunjungi. Ya, karena di unit mobil ini yaitu Jazz 2011, mungkin selama dikeluarkan mungkin belum pernah ke bengkel ya, ini karena AC-nya terkendala kurang nyes atau kurang dingin ya gitu. Ya, ini sekarang saya posisi di jalan mau OTW ke bengkelnya. Mari kita simak videonya ya, jangan di skip. Nanti biar kita tahu bagaimana cara proses pembongkaran atau perbaikan AC pada mobil unit Honda Jazz tahun 2011 ini. Oke, jangan di skip. Let's go to video. Kita sedang di brilian AC mobil ya, servis AC kita. Ya mas, halo, selamat pagi mas. Selamat pagi juga. Ini mobilnya kendalanya apa mas? Ini kurang dingin. Permasalahan pertama, cek freon masih bagus, tapi kurang dingin. Terus kita cek pakai alat ini, oil gun namanya. Kita buka, cek olinya kosong. Jadi oli kompresinya kosong. Nah, sudah mengendap. Oh, jadi, seperti itu mas ya. AC tidak dingin itu karena oli habis juga pengaruh, bisa juga nggak dingin. Ini kita cek pakai oli juga, alat oil guard ini. Nah, nanti kita flashing menggunakan mesin. Wah, mantap ini. Ini relax. Mesin bagaimana ini, Mas? Ini untuk mesin flashing. Jadi kita kuras freon sama oli kompresornya tanpa bongkar-bongkar, menggunakan sistem komputer, tinggal satu tombol, sudah selesai. Dan tidak perlu bongkar-bongkar. Oh, berarti otomatis ini, ya, Mas, untuk sistem pengisian ya, atau ukuran-ukuran otomatis di sini ya, Mas kita ya? Kita nanti ngisi freon juga sesuai standar kendaraan. Jadi lebih presisi, lebih akurat. Oh, begitu, Mas ya. Oke, oke. Ini langsung proses pengerjaan ya, Mas ya? Langsung proses pengerjaan. Lepas. Ya, ini mobil ini kendalanya AC-nya kurang dingin ya guys. Kalau untuk mengatasi AC kurang dingin, biasanya akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu apa kendalanya. Nah, ini tadi kendalanya pada sistem oli katanya. Sistem olinya kurang lancar atau habis gitu. Selang biru itu namanya apa mas? Untuk apa, saluran apa itu mas? Itu saluran low pressure yang inputnya untuk masukkan freon lewat situ. Oh begitu. Ya, jadi untuk selang biru untuk memasukkan freon guys. Untuk ini sistem komputer mas ya? Iya, sistem komputer. Ya, di sini ada indikator sedang ini apa itu? Panahnya keluar ya. Pemulihan kuantitas. Alatnya seperti ini guys, untuk maintenance AC mobil. Thank you.
Sedang buri ini lah mas, harusnya mas. Proses fogging. Kita cek suhunya berapa. Ya ini berarti sangat dingin ya. Bisa sampai 5.